Hai Sobat Bimbi, kali ini Bimbi mau kasih tahu cara perakitan produk terbaru PMB Toys Baby Walker BW06. Langsung aja kita mulai perakitannya. Pasangkan kaki penahan pada bagian bawah Baby Walker, lalu kencangkan dengan 4 buah skru. Lakukan cara yang sama pada pemasangan kaki penahan di sisi lainnya. Siapkan 8 buah roda, lalu pasang pada lubang di bagian bawah Baby Walker. Tekan sampai terpasang dengan benar dan sesuai. Lepaskan 2 buah skru, lalu pasangkan kaki baby stroller dan kencangkan kembali dengan skru. Lakukan cara yang sama untuk sisi lainnya. Siapkan papan musik, lalu buka penutup baterai. Pasangkan 2 baterai ukuran A2. Tekan tombol musik dan pastikan mengeluarkan suara. Tutup kembali dan kencangkan dengan skru. Letakkan papan musik pada baby walker dengan posisi yang benar. Lalu tekan dan putar tuas pengunci yang berada di bawah baby walker. Pastikan papan musik sudah terkunci. Selanjutnya, pasangkan mainan pada papan musik sesuai dengan posisinya. Sahabat Bimbi bisa mengikuti cara pemasangan mainan seperti video ini ya. Pasangkan tempat duduk pada baby walker. Masukkan pengait ke dalam lubang yang tersedia pada bagian belakang, samping kiri, kanan, dan depan, sampai terpasang dengan benar. Siapkan kanopi dan penahan kanopi. Lepaskan 3 buah skru di sisi kiri dan kanan penahan kanopi. Pasangkan kanopi pada penahan kanopi dan pastikan tidak terbalik ya sahabat Bimbi. Tutup kembali penahan kanopi dan kencangkan dengan 3 buah skru. Lakukan cara yang sama pada sisi lainnya. Untuk perakitan gagang dorong, lepaskan 2 baut pada besi dorong, lalu pasangkan handle dorong dan selaraskan dengan lubang baut. Masukkan baut dan mur, lalu kencangkan dengan obeng. Tekan besi pengait pada handle dorong, lalu masukkan ke dalam lubang di belakang baby walker. Pasangkan kanopi pada handle dorong dan pastikan kanopi dapat diatur naik dan turun. Kanopi juga dapat dilepas dan dipasang kembali ya sahabat Bimbi. Selanjutnya, pasangkan kain penahan kaki dengan mengaitkan ke besi dari baby walker. Untuk membuka kaki penahan, tarik tuas lalu turunkan kaki penahan di sisi kiri dan kanan untuk menahan baby walker. Tekan kembali tuas untuk menutup kembali kaki penahan. Baby Walker BW06 memiliki beragam musik. Dan mainan untuk melatih motorik si kecil. Untuk merubah ke mode ayun, lepaskan kaki depan dan belakang Baby Walker dengan membuka 2 skru. Tekan kedua tombol merah secara bersamaan, lalu putar ke bawah. Lakukan cara yang sama di sisi lainnya untuk menjadikan kursi ayun. Tarik tuas pada bagian bawah untuk melipat baby walker. Tarik kembali tuas untuk merubah ketinggian baby walker. Dan ini dia, Baby Walker BW06. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami ya sahabat Bimbi. Sampai jumpa di video selanjutnya.